Saya Aris Alkafista. Kali ini saya benar-benar di pinggir laut ya. Saya mencoba mancing dari pinggir, tapi nggak di pinggir laut, tapi dari tepian yang berada di muara sungai Tangkilan. Lokasinya luas, banyak yang mancing ya. Walaupun panas, menyengat, terik lagi, masih juga banyak yang mancing, dikarenakan memang hobi, mau gimana lagi. Hahaha. Lokasinya nggak jauh dari rumah saya, sekitar 13 km. Ayo, simak videonya. Airnya jernih, dalam, dan di sebelah sana spot-spot bebatuan. Walaupun surut, ini lokasi ini dalam. Mancing belanak pakai botol ya, tapi ikannya kecil-kecil. Yang penting seru. Bus, udah ikannya mas bro. Sampai guling-guling botolnya. Dan hasilnya kawan, haha, belanak bro. Pemula. Pemula bro, katanya pemula. Padahal sudah 2 tahun. Tanah yang saya injak ini barusan surut, tenggelam. Saya benar-benar nggak bawa umpan ya. Mancing apa nggak bawa umpan? Ya udah nanti sama teman-teman mancing minta umpan, lalu ikannya dikasih ke yang minta umpan tadi. Bukti bahwa air laut lagi pasang bisa setinggi ini. Pasangnya benar-benar penuh. Sekarang di sana. Ini akhirnya saya minta umpan teman saya. Banyak sekali mintanya. Aku temanmu tuh. Rakit pancing dulu kawan, karena benceng saya putus. Petek bro, petek bro. Besar ya, agak besar ya. Mantap, udang bisa pakai lur ini juga bisa nih, pakai lur. Nah, yo. Silakan nih coba. Oke, gue boleh kayak. Spotnya agak panas kawan, sekarang cari tempat teduh. Ramai sekali yang mancing, coba lihat kita sana. Benar-benar tajam. Asli dari sumber mata air. Ternyata spot yang dalam ini banyak ikan belanaknya dan banyak pemancing belanaknya.
Rilis ya. Rilis ya. Dengan gini bro, start ya, kita rilis aja, rilis. Karena waktunya sudah sore dan mau berbuka puasa, walaupun ikannya makan rakus, saya akhiri dulu perjalanan mancing ini. Terima kasih. Lihat betapa jernihnya air ini, sayang sampahnya mengganggu. Wah, banyak ikan mas bro, ada ikannya. Betapa jernihnya sungai, betapa jernihnya laut saya ini, sayang banyak sampah mengganggu. Ikan belanak ini, ikan belanak.